Ya mau foto ditaruh aja. Dipenuhi ya. Oke, sehat-sehat ya. Banyak yang muda THR enggak? Yeah.
keluar. Oke. Langsung
Kalau dari bapaknya Siti Atiko Ganjar Pranowo itu adalah putra dari Kiai Haji Hisam Abdul Karim Kalijaran, tepatnya yang punya pesantren di Kalijaran. Kemudian ayahnya Siti Atiko itu adalah putra pertama dari beliau, Bapak Sampah Abdul Karim, dan mempunyai putra dari namanya Ahmad Mutodik Supriyadi atau jadi kenal AM Supriyadi. Itu adalah kakak saya yang barep dan punya anak 4, yaitu nama Hamid Supriyanto, Siti Nurul Hidayah Supriyati, yang pada waktu sekarang itu adalah jadi anggota dewan dari Praksi E3 Provinsi Jawa. Kemudian Siti Atiko nomor 3-nya, yang nomor 4 adalah Zaini Makarim. Dulu pendirinya adalah ayah saya, jadi beliau Ki Haji Hisam Abdul Karim, kemudian meninggal diganti oleh adiknya Pak Supriyadi, karena Pak Supriyadi di kota dan sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Purbalingga dari P3, makanya diserahkan kepada adiknya yaitu Ahmad Muzamil Saibani Hisam Abdul Karim, dan meninggal dan dipegang saya. Itu karena Abah Hisam itu punya ini dua. Yang pertama itu tadi Kalijaran, yang kedua di Kertanegara, Kecamatan Kertanegara, tepatnya Desa Karangasem. Punya pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Mustansir Billah Hisam Abdul Karim. Pak Supriyadi ini memang putra pertama dari Mbah Hisam. Tapi karena beliau lebih senang di kota dan terjun di politik, itu tepatnya di P3, sehingga tidak megang pesantren. Jadi adiknya. Kemudian dari adiknya Pak Supriyadi itu Kiai Muzamil Saibani yang kemudian mengganti Kiai Hisam, adiknya lagi yaitu Kiai Muzayyin, yang tepatnya itu Kiai Muzayyin bin Hisam Abdul Karim, itu yang mengelola, membantu torekot Nasabandi di Sokaraja. Tepatnya Kiai Abdussalam, dan itu dibantu oleh kakak saya yaitu Kiai Muzayyin Saibani. Keluarga besar Bani Hisam tentu saja menerima beliau yaitu Mas Ganjar karena dia juga agamis dan insya Allah juga berwawasan Nahdlatul Ulama. Ini Mas.
Iya. Masa dulu dah ya. Iya. Dah saya nak. Ya. Sampai ketemu aja sama Pak Ganjar, silaturahmi. Pak Ganjar kan lebih peduli sama teman-teman, memberikan aset-aset sama pelatihan juga latihan. Ini baju gua bagus banget ini. Aduh. Sekolah di mana? Kita nggak boleh open house sebelumnya, dan ketika kemarin kita mau acara open house, ternyata yang dengar banyak dan kemudian mereka pada pengen datang, banyak yang WA, boleh nggak Pak Ganjar datang, silakan. Jadi ada teman yang sangat lama sekali, ada guru bantu, para penyuluh gitu kan, PKSK, tadi yang dulu-dulu sering berjuang partai, dan para pejabat Forkompimdanya. Jadi ya suasananya yang meriah. Ini memang sudah dari sebelumnya atau baru diperkenalkan mendadak? Gua mendadak aja. Dan kebetulan ini kan saya dan Gus Yasin kan sudah pada tahun terakhir gitu ya. Sehingga ya silaturahmi sambil salam-salam.
tahun depan kan tidak ketemu lagi. Saya senang sekali, terharu gitu ya, anak-anak pelajar dari Papua yang sekolah di sini berkenan hadir di sini gitu ya. Nanti melihat kita senang, anak-anak SMK yang ada di sini juga pada datang gitu. Bahkan tadi ada yang, Pak, saya keterima di UI tapi belum bisa bayar. Jadi semangatnya luar biasa. Menyenangkanlah seluruh elemen masyarakat bisa bertemu, karena memang lama saya tidak bisa menyelenggarakan ini dan hari ini bisa bertemu dengan masyarakat. Ya, mengobati rasa rindu juga bertemu kawan-kawan lama. Satu, dua, tiga.